Aduh, bosan sekali. Mau bikin apa ya? Panggil anak-anak pi benteng apa? Telepon dorang dulu. Pi Uma. Wah, Sukma telepon nih. Iya, ada orang telepon. Sukma. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. 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 Pigi benteng mari. Jam berapa Pigi minta pendapat dengan Silvani barang apa rumah terlalu jauh? Jam 4 dah lah, jam terlalu panas. Batule jam 4. Oh iya, jam 4 sih deh. Oke, sepakat. Aduh dong lama nih. Yui, janji jam berapa? Datang jam berapa? So, jam 4 nih. Yuh, semua jam 4. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Eh, mau sudah dari tadi? Terada, torong baru sampai. Loh, Silvani mana? Lah, bukannya dia di mana? Dia terlepas tau apa-apa di kita. Dia meh juga terlepas di kok. Ya sudah, tunggu dia loh. A few moments later. Yalah, kita sudah terlambat kapan nih? Weh, maaf, kita terlambat. Ngana su janji datang jam berapa baru? Tapi nga sendiri datang terlambat. Ngalan kali tuh nyampe gitu su, tong di sini su tepat waktu. Tong bahkan cepat-cepat kemari. Karena takut terlambat dan bikin orang lain tunggu tra. Nga seharusnya terlambat. Oh iya dah, kita minta maaf. Sudah, lain kali nga jam begitu eh. Mari, tong lanjut pi berjalan di benteng ini. Seperti yang dikatakan dalam Quran Surah An-Nahl ayat 91, yang artinya, dan tepatilah janji dengan Allah apabila kamu berjanji, dan janganlah kamu melanggar sumpah setelah diikrarkan, sedangkan kamu telah menjadikan Allah sebagai saksimu terhadap sumpah itu.